فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء، والثاني إدغام بمثلها أتى. Baik, sebelum istirahat satu jenis mad lagi. Madusilah tawilah. Sebetulnya sudah dibahas madusilah ini pada pertemuan aqsamul mad. Jadi madusilah itu kan mad yang ada pada berapa jenis atau berapa tempat? Madusilah. Ada berapa tempat? Ayo. Ada berapa? Ada tiga. Yang pertama pada hak domir atau hak kinayah. Yang kedua pada hak ismul isyarah, hak pada kata hadhihi, itu yang kedua. Yang ketiga pada mim jamak. Untuk yang ketiga ini pasti akan selalu berhadapan dengan domir, jadi gak mungkin dibaca lebih dari dua harokat untuk yang ketiga. Maka kita berbicara yang kedua, berarti mad silah pada ha. Mad silah pada ha itu dibaca dua harokat. Kalau bertemu dengan sukun, jadi mad silah enggak? Jadi mad silah enggak? Enggak. Kalau bertemu dengan hamzah, jadi mad far'i enggak? Mad silah itu kan dua harokat. Kalau bertemu dengan sukun, enggak jadi mad. Berarti enggak mungkin jadi mad far'i. Kalau bertemu dengan hamzah, jadi mad far'i enggak? Jawabannya, ya. Jadi mad far'i. Ketika mad silah bertemu dengan hamzah, maka dia hukumnya akan sama dengan mad apa? Mad muttasil atau mad munfasil? Muttasil ketemu hamzah, munfasil juga ketemu hamzah. Mad silah nih, kalau ketemu hamzah samanya dengan muttasil atau dengan munfasil? Munfasil. Kenapa tidak sama dengan muttasil? Karena tidak mungkin hak domir ini ketemu hamzah pada satu kata yang sama. Kenapa hak domir itu ada di belakang? Gak mungkin ketemu hamzah pada satu kata yang sama. Karena hak domir itu selalu di belakang. Hadihi juga hak yang di belakangnya. Maka kalau ketemu hamzah berarti hamzah pada kata yang berbeda. Ketika mad silah bertemu dengan hamzah pada kata yang berbeda, maka namanya menjadi mad silah kubro atau mad silah tawilah. Sehingga mad silah dapat kita bagi menjadi dua. Yang tidak bertemu hamzah namanya silah sugro atau silah kosiroh. Yang bertemu hamzah namanya mad silah kubro atau silah tawilah. Yang sugro seperti mad asli, yang kubro seperti mad munfasil. Oleh karena itu cara bacanya pun harus selalu sama dengan munfasil untuk seluruh kiraat. Jadi mereka selalu nempel hukumnya antara mad silah tawilah dengan mad jaiz munfasil, hukumnya selalu sama. Kenapa? Karena sama-sama pertemuan mad dua harokat dengan hamzah pada kata berbeda. Hukumnya sama-sama jaiz. Yang beda apa? Yang beda namanya. Kemudian yang beda apanya? Yang beda kalau mad munfasil itu mad asli ketemu hamzah, kalau mad silah itu ya mad silah bertemu hamzah. Jadi antara mad munfasil dengan mad silah tawilah ada persamaan, ada perbedaan. Coba persamaannya apa aja? Sama-sama bertemu hamzah pada kata yang berbeda. Yang kedua, sama-sama hukumnya jaiz. Yang ketiga, cara bacanya sama 4 atau 5 harokat dalam riwayat Imam Hafs. Perbedaannya,
Yang pertama, yang namanya beda, yang satu silah, yang satu mad munfasil. Jadi yang satu itu perbedaan yang keduanya adalah yang satu itu mad silah sughra bertemu hamzah pada kata yang berbeda. Kalau mad munfasil itu mad asli bertemu hamzah pada kata yang berbeda. Perbedaan yang lain. Saat waqaf, mad munfasil saat waqaf jadi mad asli dua harakat. Adapun mad silah saat waqaf selalu sukun. Seperti itu di antara persamaan dan perbedaan mad silah dengan mad munfasil. Oleh karena itu kalau kita membaca mad silah mad munfasilnya yang riwayat dua harakat, misalnya kita pakai qalun atau kita pakai hafs jalur hamami, maka mad silahnya juga mengikuti dua harakat. Tidak ada mad silah tawilah berarti kalau munfasilnya qasar. Silah tawilahnya juga qasar. Difahami? Seperti itu. Tanda bacanya bagaimana? Dalam mushaf Madinah tanda bacanya adalah sebagaimana telah dijelaskan di mad silah sughra, ada wawu kecil dan ya kecil. Karena dia tawilah dikasih tanda mad di atas wawunya. Nah, seperti itu kurang lebih. Dan dikasih tanda mad di atas ya kecilnya. Kurang lebih seperti itu. Kalau mushaf Indonesia bagaimana? Kalau mushaf Indonesia enggak ada waw kecil, enggak ada ya kecil. Terus kayak gimana tanda bacanya? Pakai dhammah terbalik dan kasroh berdiri. Seperti apa? Seperti ini. Nah, begitu. Tapi sama-sama ada tanda madnya. Ya, sama-sama ada tanda madnya. Begitu kurang lebih. Difahami? Jadi beda apa? Beda dobet ya. Bukan beda rasem, beda dobet, bukan beda rasem. Begitu. Di antara kekurangan mushaf Indonesia itu adalah enggak ada dobet hamzah. Kalau hamzahnya itu ada alifnya, jadi hamzahnya enggak ditulis. Makanya orang Indonesia enggak bisa ngebedain alif, hamzah, dan hamzah wasol. Itu di antara kelemahan. Makanya kalau ada yang punya apa percetakan mushaf ya, digabung aja dua dobet ini nih sebenarnya. Digabung cari yang bagus-bagusnya, yang bagus-bagus dari mushaf RI, yang bagus-bagus dari mushaf Madinah. Bikin standar dobet sendiri. Misalnya Ustaz Qurtubi yang bikinnya, maka bikin standar dobet Qurtubiyah gitu ya. Begitu, enggak apa-apa, boleh. Seperti itu. Kalau bisa bikin seperti itu. Baik. Ini persoalan mad jaiz. Jadi yang hukumnya jaiz kita dapatkan ada dua sekarang. Mad jaiz munfasil dan mad silah tawilah. Yang hukumnya wajib mad muttasil. Apakah masih ada yang hukumnya jaiz? Masih ada. Nanti akan kita bahas setelah istirahat insyaallah. Adapun untuk yang lazim ada bab tersendiri. Ada bab tersendiri, bab jenis-jenis mad lazim. Wallahu a'lam bissawab. Kalau ada yang ingin ditanyakan dipersilakan. Kalau tidak ada berarti kita istirahat. Enggak ada? Baik, kita istirahat. Hamzah itu dobat. Jadi ini yang sering juga banyak orang ditanyakan, kok dalam mushaf Madinah ada hamzahnya? Dalam mushaf Indonesia enggak ada hamzahnya. Kenapa bisa terjadi? Karena zaman dulu, zaman Nabi, zaman sahabat sampai abad kedua akhir, itu hamzah enggak punya rosem. Hamzah itu enggak ada rosemnya. Hamzah itu diucapkan tapi tidak dituliskan. Terus orang-orang Arab kalau pengen nulis hamzah kayak gimana? Minjem rosem alif. Kadang minjem rosem ya, kadang minjem rosem waw. Bahkan kadang gak ditulis sama sekali, gak ada rosem sama sekali. Seperti, idza ja'a nasrullahi wal fath. Zaman dulu, hamzahnya gak ada. Kalau kita lihat mushaf abad ketiga keempat, jangan lihat mushaf Utsmani lah. Mushaf Utsmani kan yang asli udah gak ada, adanya salinannya. Di salinannya saja, salinan tertuanya, itu sudah tidak ada, masih tidak ada hamzah itu. Jadi ja itu nulisnya seperti ha alif, udah
enggak ada hamzah. Hamzah itu dhabt. Ya, hamzah itu dhabt. Baru diadakan oleh siapa? Diadakan oleh ulama ahli bahasa Arab yang bernama Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, gurunya si Boyah atau si Bawai. Beda baca aja, ada yang baca si Bawai, wawnya difathahkan, ada yang baca si Boyah. Tulisannya sama, sin ba waw ya ha. Cara bacanya beda, si Bawai dan si Boyah. Begitu, itu untuk hamzah. Terus rosem dalam Quran bagaimana? Kan sekarang hamzah udah ada rosemnya. Kenapa enggak diganti aja? Enggak bisa. Enggak boleh mengganti rosem Al-Qur'an. Makanya yang zaman Nabi rosemnya alif, alifnya tetap ada. Cuma dikasih tanda hamzah di atas atau di bawah. Yang pakai ya bagaimana? Dikasih tanda hamzah. Yang pakai waw bagaimana? Wawnya enggak boleh dihapus, dikasih tanda hamzah. Dan kemudian itulah yang menjadi standar penulisan bahasa Arab. Makanya dalam bahasa Arab ada cara nulis hamzah. Jadi pelajaran bahasa Arab itu yang agak rumit salah satunya adalah cara nulis hamzah. Cara nulis di depan kata, cara nulis di akhir, cara nulis di tengah. Itu ada caranya. Apakah pakai rosem alif, apakah pakai rosem hamzah, apakah pakai rosem ya, apakah pakai rosem waw, atau enggak pakai rosem apa-apa, hamzah berdiri sendiri. Itu ada cara menulisnya dalam bahasa Arab yang sekarang, yang modern. Begitu, sudah dibakukan. Wallahu a'lam bissawab. Seperti itu. Jadi hamzah adalah dhabt, bukan rosem. Rosemnya apa? Alif, waw, atau ya. Makanya kadang-kadang para ulama qiraat beda baca. Misalnya kufuan ahad. Ada yang membacanya kufuan ahad. Loh kok ada hamzahnya? Karena mereka beranggapan di atas wawunya ada hamzah. Begitu. Seperti itu wallahu a'lam. Tadi kita sudah membahas 3 bait. Lil maddi ahkamu thalathatun tadumu wahya al-wujub wal jawaz wal luzum. فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد وجائز مد وقصر إن فصل كل بكلمة وهذا المنفصل. دليل untuk mad silah tawilah itu sama ya, bait yang ketiga dalam ahkamul mad. وجائز مد وقصر إن فصل كل بكلمة وهذا المنفصل. Jadi bait itu juga berlaku untuk mad silah tawilah. Hukumnya jaiz kalau bertemu dengan hamzah pada kata yang berbeda. Jadi satu bait berlaku untuk dua jenis mad. Mad jaiz munfasil dan juga mad silah tawilah. وسمه الشفوي للقراء والثاني إدغام